rasa tidak enak dalam tenggorokan. Saya minta diswab lagi dan ternyata semalam hasilnya positif. Tadi pagi saya sudah diperiksa di ronsen dan di CT scan. Ini Nadia juga dinyatakan positif karena dia sekamar dengan saya. Doanya ya, mudah-mudahan kami tetap optimis, tetap semangat, dan bisa melewati ini. Semoga saya juga bisa beraktivitas kembali dan bisa kembali memimpin Bapak-Ibu.